Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di alam semesta ini banyak sekali misteri, salah satunya tentang kehidupan lain selain di bumi. Nah, kali ini tempat kamu akan membahas tentang awal mula cipta UFO masuk ke bumi. Pada 24 Juni 1947, pilot amatir Kenneth Arnold menerbangkan pesawat kecil dekat Mariner, Washington dan melihat objek berbentuk sangat aneh. Apa itu? Benda itu berada tepat di sisi kiri Arnold, 20-30 km utara pesawatnya, pada ketinggian yang sama. Benda itu berupa rangkaian 9 objek yang berkilat seiring terbang menuju matahari. Membandingkan ukuran pesawatnya, Arnold memperkirakan ukuran objek itu sebesar 13-15 meter dan benda ini mampu melaju pada kecepatan 2.736 km per jam atau 3 kali lebih cepat dari pesawat buatan manusia zaman itu. Namun seolah dikendalikan, objek terbang itu nampak menukik dan meliuk di sekitar rintangan di medan itu. Saat benda ini menghilang di kejauhan, Arnold terbang ke Yakima, Washington. Kemudian mendarat dan langsung menceritakannya pada staf bandara. Keesokan harinya, Arnold diwawancarai wartawan dan cerita mengenai hal ini menyebar bak kebakaran seluruh bangsa. Seiring waktu, kejadian inilah yang menjadi teori pertama dari banyak kunjungan yang bersifat luar angkasa. Era penampakan UFO pun dimulai. Dan salah satu kejadian UFO yang terkenal adalah insiden UFO Roswell terjadi di Amerika Serikat pada 7 Juli 1947. Insiden itu terjadi ketika sebuah objek udara jatuh di sebuah peternakan dekat Roswell, New Mexico. Meskipun kecelakaan tersebut diberitakan militer angkatan udara sebagai balon udara sebagai proyek pengawasan rahasia oleh pemerintah Amerika Serikat. Namun sesungguhnya kejadian yang telah dilihat banyak pihak itu telah terlanjur diketahui sebagai objek piring terbang. Tidak menutup kemungkinan terdapat kehidupan lain di luar alam semesta sana. Kita bayangkan saja satu matahari terdapat 8 planet seperti di tata surya kita. Dan ada bermiliar-miliar bintang di galaksi Bima Sakti. Nah, kalau ada pertanyaan tentang video ini, silahkan komen di bawah sini. Dan jangan lupa subscribe dan share video ini. Terima kasih.